Salam, selamat siang Bapak Mama semua. Yang terhormat Bapak Pendeta yang sedang mendoakan kita pada siang hari ini. Bapak-bapak tokoh masyarakat yang sudah menyampaikan pendapat, arahan dari Pak Okto juga tadi. Ada Bapak Lurah, Bapak Camat di hadir. Dan tokoh-tokoh yang lain ya, khususnya Bapak Lores yang kita sama-sama sayangi hari ini ada di sini. Bapak Mama semua, sebagai anak Tuhan kami punya tanggung jawab besar untuk membantu semua saudara-saudara kita yang tidak beruntung di kota ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan memilih kita lewat tangan Bapak Mama semua tadi untuk melihat mereka-mereka yang tidak beruntung di kota ini yang mungkin perlu mendapat uluran tangan dari pemerintah Kota Kupang. Tapi apa daya Bapak Ibu semua, tidak semua kita bisa tolong. Tidak semua. Oleh karena itu, Bapak Lawrence dan keluarga sini adalah salah satu yang Tuhan berkati lewat kami. Tuhan kasih hikmat kepada kami sehingga Bapak Lawrence di sini dipilih Tuhan. Ini bukan kebetulan, tapi pasti karena doa yang Bapak Lawrence sebut atau tidak sebut. Bapak Lawrence sudah sebut juga, tapi Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan tahu. Masih banyak di lingkungan kita, Bapak Okto, lingkungan kita yang harus kita tolong. Ya. Jadi, memang kita punya keterbatasan. Karena itu tadi rumah yang satu untuk tim yang lihat. Karena memang anggaran kita hari ini sudah selesai. Kalau Tuhan berkenan kita lanjut nanti pasti semuanya akan selesai. Tergantung Pak Ketua di atas kan. Kalau Pak Ketua bilang lu lanjut, nah lanjut. Kalau Pak Ketua bilang order awas, order lain. Nah itu tentu juga harus order. Bapak Mama semua mengenai lampu juga begitu. Lampu akan mudah. Bapak minta lampu ini, Ketua punya lampu. Banyak sekali. Nah, daerah di Pura sini kan mudah, tinggal di Lurah saja. Lurah kalau minta pasti dapat. Tapi mohon maaf Pak Lurah, kalau Pak Lurah tangangan nasib dapat. No, pakai sama-sama. Nah, sudah. Kalau sudah ajukan ya. Karena mesti cek terus ajukan, kadang-kadang ketemu orang di sana juga kadang-kadang dong sonde ini ajukan yang tepat kan Pak Lurah supaya sudah dapat. Apalagi yang tadi di sana tadi itu hanya 6-7 lampu tapi sonde menyala sampai terus. Nanti Pak Lurah bikin apa ya? Banyak lurah-lurah yang lain juga ada minta, jadi takutnya Bapak Lurah kasih saya ke sana diam-diam. Nah, Bapak Lurah mesti cek terus, khususnya Bapak Camat ya. Jadi mesti kejar terus supaya lampu ini nyala di sini. Dan sedangkan proyek-proyek yang lain, Bapak Ibu semua memang ini yang harus selesai. Paling mesti catat tentang berikutnya, karena ketemu selesai tanggal 22 Agustus Bapak. Sehingga kita berharap ada pejabat nanti yang melanjutkan itu. Tapi kalau sonde pun nanti Tuhan berkati, kalau Tuhan kasih kesempatan, kita akan lanjutkan lagi. Ya. Karena memang harus roll sekarang. Bapak Lawrence, dia terpercaya bahwa Bapak Lawrence ini Tuhan pilih dari antar sekian banyak orang yang juga sama ingin mendapatkan berkat itu. Dan itu bukan sia-sia, Bapak. Saya subuh yang tadi, Bapak sudah omong pun, tapi Tuhan paling tahu nih, kebutuhan. Bapak sudah perlu sembahyang, tapi Bapak Tuhan sudah tahu memang. Oh, kasih ketua anak ini, begitu. Lewat ketong sebagai pemimpin kota di sini. Jadi anak-anak yang mungkin, kalau tidak Bapak, biar Bapak lewat rumah di sini, anak-anak lewat, sudah sudah lihat memang. Dong lewat atau dong pura-pura sudah tahu. Tapi pasti Tuhan gerakkan membuat hati. Untuk minimal ambil fotonya, kasih tahu, oh, Bapak Wali ini ada ketemu saudara. Oh, lihat fotonya, udah, segera bantu itu. Jadi ketemu punya, iman berkata bahwa kalau ketemu beriman, pasti ketemu. Tak usah ketemu omong juga, Bapak Tuhan setahu semua anak. Kan begitu, ya. Tapi ketemu juga harus yakin bahwa ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Wali semua. Bapak, ini rumah ini dari pemerintah Kota Kupang. Sedangkan di dalamnya itu adalah bagaimana peralatan perabotnya, tidur segala macam itu, dan itu kamar
dari PDRI. Itu saja Bapak Mas semua. Terima kasih Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Salam. Berhitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Maka aus. Sudah. Bapak yang kunci buka. Sudah akan buka. Dua kali. Iya, ya, oke. Mari, Mam. Saya kosong. Saya harap kepada Tuhan. Tuhanlah yang jadi jadikan saya rumah. Ini saya bersyukur kepada Ibu Kore yang begitu prihatin melihat saya. Dia berikan saya rumah ini, tapi itu bukan cuma saya, tapi rumah Tuhan. Tuhan minta saya berkati ini. Saya terima kasih banyak-banyak. Tuhan berkati. Dan umur saya 87 tahun ini, 76. Berapa tahun? 86 tahun. Ya, Tuhan memberkati saya. Karena saya masih berdoa terus untuk bagaimana saya melihat anak cucu cucu saya semua banyak. Terima kasih banyak kepada Tuhan, kepada Bapak Yopor, bersama Ibu dan keluarga dan semua yang hadir di sini. Tuhan memberkati kita. Untuk yang berkat Tuhan, karena maka penduk atau ya, ya. Tahu perkara Tuhan tahu perkara dia. Dan dia juga mantan FP. Sebagai yang Tuhan, saya tinggal Bapak kita berdoa bersama-sama. Ya. Karena agak sulit untuk seorang mereka berdoa. Saya sudah tua juga di kampung ini. Belum pernah melihat. Mohon maaf, walaupun tidak diberikan kesempatan untuk tergerak kebersihan itu kita berdoa bersama di tempat. Mari sebagai insan percaya kepada Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah, kasih sayang dan pertolongan pada siang hari ini. Tadi kami di luar, sekarang kami di dalam rumah ini. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami. Kami tidak bisa buat sesuatu hanya bisa. Terima kasih atas anugerah, kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Bapak Wali Kota, Tuhan salurkan berkat-Mu lewat hamba. Kami berdoa dalam nama Yesus, teguhkan dia untuk kali ini. Kami tidak ada apa-apa untuk pengaruh orang lain, tapi kami percaya dalam nama Yesus, kalau Tuhan berkenan, dan Tuhan berkenan atas permintaan kami. Karena firman Tuhan berkata, apabila 2-3 orang duduk sepakat dan meminta sesuatu daripada Tuhan, Tuhan Allah berikan itu kepada mereka. Kami minta dalam nama Yesus, berikan itu kepada kami, sehingga hamba-Mu tambah lagi satu periode untuk dua periode, sehingga selesaikan segala tunggakan pekerjaan. Amen. Karena kami percaya dalam satu periode belum tentu selesai segala rencana pekerjaan itu, program yang sudah disediakan. Namun jika Tuhan berikan kesempatan kepada hamba-Mu sekali lagi, maka semua itu akan selesai. Dalam hal ini kami hanya bisa mengucap syukur, minta kepada Tuhan kehendak menjadi.
di atas tempat tidur yang akan ditempati oleh kedua orang tua kami, hamba-Mu dulu. Kami percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan buat seorang wali kota yang bisa duduk bersama dengan orang susah seperti kami. Terima kasih Tuhan. Ini doakan di dalam nama Yesus Kristus dan Tuhan selamat kasih juga. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta. Bapak Ketua sudah. Ini tuh yang berkati Bapak dong. Mari. Ya. Mari. Kita foto di depan. Haleluya. Mari kita foto di depan. Sumbangan dari Mama Hilda untuk Bapak Lawrence dan Mama. Mari kita foto di depan. Foto di depan.